alaihi wasallam. Saya selaku wakil dari Musola Al-Amin, nama saya Ahmad Tadi. Kebenaran saya dipercaya sebagai bidang dakwah di Musola Al-Amin. Saya pribadi dan umumnya Musola Al-Amin sangat senang dengan adanya kegiatan seperti ini. Karena dengan adanya kegiatan ini, kita insya Allah lebih solid lagi ya ke depan untuk benar-benar mengadakan syiar Islam di negeri yang katanya tadi kalau kita tidak mempertahankan bisa terdegradasi iman kita di sini. Jadi itu aja barangkali yang dapat kami sampaikan. Intinya kami mendukung dan sangat antusias dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga kita semua dapat mengoptimalkan pembahasan-pembahasan pada rapat kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam silaturahmi dari kami, saudara-saudara dari Changwon. Alhamdulillah kami bisa sama kesini kurang lebih 9 orang, dan yang 6 orang di atas, 3 orang termasuk saya di sini. Alhamdulillah saya bawa sahabat pengurus itu Mas Anak, beliau asal dari Kediri, posisi di Changwon itu di KMC Kyungnam Muslim Community sebagai sekretaris, dipercaya sebagai sekretaris karena orang punya keahlian di bidang komputer. Kemudian yang kedua Mas Amir dari Gresik, beliau juga mewakili dari bidang dakwah. Perkenalkan nama saya Hilal Permana, asal Medan Sumatera Utara. Saya sendiri ada teman di atas lagi ikut bisnis, nggak menarik katanya. Dua, satu lagi nggak bisa jadi datang karena ada urusan komunitas keluarganya di sana. Nama kegiatan adanya Ikatan Keluarga Muslim Korea Gwangju, jadi piknik adakannya di Gwangju. Jadi piknik Gwangju, jadi Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Korea Gwangju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pokok permasalahan, perkenalkan nama saya Samsul, dan saya membawa rekan saya yang kebetulan sekarang menjadi ketua organisasi kita. Jadi asal organisasi kami yaitu Nusantara Union. Untuk periode kemarin 2005-2006 itu hanya adalah saya, dan kemarin tanggal 17 September itu sudah diadakan pemilihan lagi, dan itu hanya saudara saya yaitu Yudi, asli dari Tulungagung. Kegiatan kami atau organisasi kami sebetulnya ya kurang lebih sudah berumur 4 tahun. Sudah berjalan 4 tahun itu ya, cuman dalam perjalanannya atau perkembangannya itu kurang begitu mapan. Jadi EWR itu sebetulnya bukan EWR tapi MWH, gimana itu, Migrant Wigukin House. Itu jadi satu lembaga yang ada di Yangsan itu yang mengurus para pendatang. Jadi pokoknya yang mengurus tenaga kerja baik dari Indonesia, dari Pakistan, apa itu semacam shelter itu. Cuman mereka itu asli bergeraknya itu di bidang sosial. Jadi
Kalau biasanya untuk yang lain itu ada bidang keagamaan, maunya Kristen atau apa, tapi untuk ini tidak. Makanya kami pun sudah menjadi satu kerjasama dengan lembaga ini, dan mereka pun tidak pernah membicarakan masalah agama. Jadi malah kita kegiatan kita mamanya setiap bulan itu yasinan, dan alhamdulillah tempatnya di situ. Jadi sekretarisnya itu di stadion Yaksan, di stadion itu di ya kalau punya yasinan atau apa itu di stadion. Alhamdulillah. Sepak bola, Pak. Iya. Jadi bisa dibicarakan, hasilnya bisa dikembangkan namanya, karena stadion itu di situ juga ada perkantoran-perkantoran. Ya banyak lah pernah di perkantoran-perkantoran orang Korea, dan kebetulan di situ namanya Wigukin Nodong Chaijip. Kalau maunya katanya dalam bahasa Inggris itu ya Wigukin migran, Wigukin house. Saudara-saudara, ini adalah tim koperasi dari Bumita, di mana ketuanya Mbah Marijan Sastro. Sewu telu. Wah, bangkrut lo, Mas. Sewu papate bangkrut sewu telu. Ini adalah Mas Tatang. Mas Tatang adalah tim kartu Bumita. Dan di samping saya ini adalah mantan dari Bumita, yaitu Pak Paturi. Dia baru meninjau lokasi ini. Kang Patur, ramai lu rapat? Nah, ini baru meninjau lokasi pasar bebas ini. BB baru beli kartu untuk Hong Kong. Saudara-saudara, ini adalah bagian logistik di mana Bang Rahman sedang mencacah-mencacah ayam untuk makan buka bersama, dan Mas Irfan sebagai ketua regu cuma untuk nongkrong aja ini. Ya, sementara ini baru ngesek-ngesek biar dibersihin. Nah, ini dia baru mencoba pisau yang agak berat ini. Sementara pembantunya yaitu